Kalukasa. DAP ni dia bukan sekat tolak RU355. Tuhan awak mu sembah tu DAP tak percaya juga. Tak. Muhammad, Nabi Muhammad awak tak percaya tu, DAP tak percaya juga. DAP ni orang bukan Islam. Takkan kita tak kenal? Ha. Semua kita kenal. Ustaz Tok Guru Din Aziz kenal, Ustaz Fadeno kenal, semua orang kenal. DAP ni tersohor di Malaysia ni ialah sebagai parti yang dia gontai oleh majoriti orang bukan Islam. Tiba-tiba kita royak dia tolak Islam. Dia bukan zaman Ajadi, bukan zaman Muhammad Ammar tolak Islam. Dia tolak Islam 10 generasi lepas lagi. 100 tahun, 200 tahun lepas dia tolak dah Islam. Tapi Tok Guru ni Aziz, Ustaz Fadeno rahimahullah taala tidak pernah menjauhkan diri daripada DAP ini. Sebab kita tahu di sana ada kekuatan, di sana ada kelebihan yang boleh kita gunakan. Ya. Contoh paling nyata ialah Barisan Nasional yang dia boleh bertahan, boleh merentah Malaysia sampai hari ini. Apa? Ya. Sebab walaupun Barisan Nasional ni ada 13 parti, tidak pernah sekalipun Barisan Nasional ini bertanding atas lambai parti masing-masing. Nah, ini kekuatan yang tidak pernah cuba dipelajari dan diambil intibar oleh parti-parti pembakar. UMNO daripada dulu lagi bersama Perikatan ketika dia ada 3 parti, ya, UMNO, MCA, MIC. Nah, masuk pilihan raya pertama tahun 1955 atas nama Perikatan, atas lambai kapal layar. Kemudian bila berkembang, bergabung jadi banyak parti, masuk lagi pilihan raya atas nama, atas lambai Daci. Bakpo perangan ini yang terbukti berjaya UMNO buat, kita tak boleh tiru. Tapi alhamdulillah, pilihan raya 14 ini kita akan menyaksikan suatu sejarah baru. Kita akan tampil berhadapan dengan Barisan Nasional ini dengan satu logo, satu lamban, satu manifesto dan satu calon. Kau tuai-tuai tak si? Ha, kalau tak si, mana sudah habis mak tubik, sepepah kata tandir bersendiri. Nah, sebab sejarah politik Malaysia ni pah ya ada rakyat. Nah, bersendiri ni kuat apa gitu gini. Nah, kalau ikut rekod, walaupun pilihan raya ni sudah 13 kali berlaku pilihan raya, pas hanya bertanding saya bersendiri baru apa kali tahun 1955 mula-mula pilihan raya berlaku, pas bertanding saya bersendirian. 1959 ketika PAS berjaya menawang Kelantan, PAS telah bersama Parti Negara, pimpinan Dato' On. PAS berjaya menjadi menteri, timbalan menteri sesuai perlimaan pada tahun 74 setelah bersama UMNO dalam Barisan Nasional. PAS berjaya mengambil balik Kelantan pada tahun 1990 kerana bersama dengan APU, Angkatan Perbadan Umar, Semangat 46, Berjasa, Hamim. Pakatan Rakyat berjaya menawang 5 negeri di Malaysia, di sebelah patah barat, Perak, Selangor, Pulau Pinang, Kedah walaupun sekejap, kerana bersama dengan Pakatan Rakyat. Inilah kekuatan, inilah amanah, inilah kepercayaan yang rakyat berikan kepada kita. Tetapi malangnya, kepercayaan dan harapan ini telah disia-siakan, telah dilempar, telah dibuang oleh parti lama kita PAS. Ya, kerana bermacam-macam teori politik dia, maka kita tidak ada pilihan kecuali terpaksa menubuh satu parti baru, bergabung semula atas nama Pakatan Harapan untuk meneruskan perjuangan yang sekian lama menentang Barisan Nasional. Ya. Jadi walaupun PAS kata tua-tua dia nak jadi kingmaker, percayalah, nak jadi kingmaker wanda, leni pun dia balo habis dah dengan Pakatan Harapan. Jadi kalau dia leni pun dia balo, adalah suatu yang mustahil selepas pilihan raya dia akan bersama Pakatan Harapan. Jadi kingmaker yang akan dibuat oleh PAS tentunya sama ada bersama UMNO atau terus bersendirian. Dua pilihan.
Tak. Ha, jadi kalau tuan-tuan nak, masih nak lagi kepada Barisan Nasional memerintah, maka amat rasa bolehlah tuan-tuan kekal menyokong PAS. Tak. Kita tidak ada halangan, tidak ada pasal. Tak. Tak ada. Sebab kita yakin tuan-tuan adalah pengundi yang bijak dan matang. Di hadapan kita hari ini ada 4 pilihan sahaja. Yang pertama, sama ada kita membiarkan Najib dan Rosmah meneruskan takbir urus negara ini dengan cara dia, dengan cara pitih negara yang semakin lama semakin hilang, dengan rakyat yang semakin susah, dengan cukai yang semakin bertambah, dengan harga barang asas kita, barang keluaran kita semakin murah. Getah ni, tuan-tuan tahu alam ni harga dia berapa? 2 hari lepas hamba tanya, 2 hari 10 sen. 2 hari 10 sen sekali. Nak beli ikan selayar buruk pun kena paling kurang 4 kilo pok getah. Acu tuan-tuan bayar. Ikan selayar berapa alam ni? Apa mak? 9 hari 10 hari ada. Jadi kalau 4 kilo pok getah, kalau harga 2 hari 10 barulah peria 40 sen. Tak cukup lagi, kena 5 kilo pok getah. Gak 5 kilo pok getah ni tuan-tuan. Eh, banyak pokok kat lah. Kena nerih, tak tahulah hamba pun tak ingat dah lama dah tak nerih. Ha. Jadi kalau tuan-tuan nak suasana yang ada hari ni, nah, maka tuan-tuan boleh bersama dengan meneruskan, ha, sama ada sokong PAH ataupun sokong Barisan Nasional untuk memastikan Najib dan Rosmah terus berkuasa. Atau kalau tuan-tuan rasa bahawa politik ini, nah, kita lagu-lagu mana pun, nah, kita kena, ha, nak kecek bahasa kasar pun tak tahulah nak guna bahasa ke dia Ustaz Mi. Nah, bahasa paling paling mudah yang amat sebut, mengulik masyarakat dengan sentimen agama, terutama hudud macam amat sebut tadi. Nah, contohnya RU355 ke. Nah, amat pun ajak malah dah kecek RU355 ni, puah dah kajik bentek beki akta habis-habis lewat seminggu. Dan kebanyakan akta-akta yang dipindah oleh KJN ni sehari yang selesai pindah. Tetapi bila PAS cuba nak memindah akta 355 melalui RU355, 3 tahun lebih dah tak tahu duduk mana lagi. Nah, akta satu nepak yang menjadi satu kontroversi yang cukup hebat, UMNO boleh selesai dalam masa semalam ni. Tengah malam benda tu, start pukul 12 lebih dah, sudah pukul 3 pagi boleh selesai. Boleh selesai. Tapi RU355 ni, ha, tak cakap sedia dari parlimen. Tak, lepas tu bila kita tanya gapo dia, tak boleh nak royak. Siapa hari ni tak boleh nak royak. Ha. Ambo pun tak tahu. Sebab bila ambo baca RU355 ni tuan-tuan, kalau tulis atas kertas ni selah ni, tak penuh. Tak penuh. Waktu gege-gege semaya hajak, munajak dan sebagainya tu, pakai pada merbuk. Kalau tulis atas kertas ni tak penuh. Amba rasa kalau lipat dua, berkali hampir-hampir penuh lah. Tu je. Ya. Ni yang orang kita ada gege-gege, tak siapa selah kertas. Siapa hari ni tak boleh nak selesai, apa nak berkata negara mana? Paling mudah, benarnya ialah PAS nak pindah denda RM5,000 kepada RM100,000, penjara 3 tahun kepada 30 tahun, sebab 6 kali kepada 100 kali. Tu yang PAS nak buat. Waktu gege-gege riuh tu, waktu jajah rata riti hasapa khadam DAP lah, munafik lah, nak tanah jerak lah, nah, murtak lah, macam-macam dah hukum tubik tu, bendanya hanyalah sekitar kalau tulis atas kertas 4 baris ataupun 5 baris sahaja. Tapi siapa hari ni habis kuliah Dewezu tu, ambo rasa 2 tahun dah duk ratik. Tidak Dewezu dah lah ni, tak? Medan dia panggil, medan? Medan ilmu. Mari
siapa-siapa pun temu syarah RU355. Habis pegawai halakak pun syarah RU355. Segala masjid, segala surah, segala padai habis guna. Lepas tu tak cukup, kok sekolah pula duk jaja. Benarnya sebesar ya. Tapi bila kita tanya, sehingga ni tak ada siapa pun tulu jawab. Amo tanya, kita nak naik denda daripada 5,000 ke 100,000 ni, nak hukum gapo? Nak hukum siapa? Nah. Nak hukum siapa? Yang kedua, dah lah tak tahu nak hukum siapa, nak hukum gapo. Tak. Eh, denda ni tuan-tuan. Tak tahulah dia mengaji lah ke mana. Setakat amba mengaji, Islam tidak pernah menganggap hukuman denda dalam bentuk mata wang ni sebagai suatu bentuk pengajaran, takdik dan tahzib. Mengajar ke tahzib nak ajak anak rakyat gadai Ustaz Mi? Ha? Seksaan. Seksaan. Tahdik, tahzib. Tak. Takdik dia tujuan daripada hukuman ni dia ada dua. Satu dah untuk takdik. Kita pihak budak tu kerana nak mendidik dia. Yang kedua adalah litahzib, untuk menyeksa dia sebab dia buat salah. Dia buat kena kau orang, biar dia rasa seksa sikit akibat daripada perbuatan dia. Jadi adakah denda ini boleh mendidik masyarakat atau boleh menyeksa masyarakat? Amba kata dak. Lebih-lebih lagi bagi orang ada piti. Tak. Kena ke Ustaz Rahimi ke Abis, Ustaz Asir ke bini dua kena denda 1,000, penat kat lah tak? Kena ke Abis Mak amat duk berasa sengih lah baru dia. Ha. Denda 1,000, 2,000, denda 5,000 tak apa lagi. Asal kau boleh pala kami. Kena ke amat denda 500, amat tak ledah, amat tak ada piti, amat kena pecat kerja berarti kau tahu dah. Tak. Jadi duit ni tak sama. 50 riyal bagi seorang penoreh getah adalah terlalu besar. Tetapi 50 riyal bagi seorang TMB macam ni Amar tu barangkali baru 5 sen bagi budak sekolah. Nah, tak sama. Jadi kita tidak boleh menjadikan nilai denda sebagai petunjuk kepada sistem kehakiman. Tak boleh. Sebab dia tidak dapat memberi keadilan. Kita bubuhlah denda berapa sekali pun tak. Mungkin sebahagian orang tertentu akan rasa susah nak bayar denda, tetapi sebahagian daripada orang lain tertentu dia akan rasa tak. Ambo ada pengalaman yang ambo sebut tu tak, masa ambo kerja Tok Kobi mula orang panggil tak. Bila ada dua pasang jatuh dengan tina, kita igat kena keluar. Igak keluar duduk dah mengorak dalam bilik hampir telanjang, baju pun tak ada, kain pun tak ada. Nah, kita igak. Lalu kita jatuhlah denda. Masa tu sekitar 1,000 ya seorang. Muka maha ada teka tu. Jadi wak jatuh bayar dulu 1,000. Waktu ni ada tiak dalam bilik sebab tak ada piti. Tak ada 10 minit wak jatuh mari pula 2,000 bawa, bukan bawa 1,000. 1,000 bayar denda, 1,000 juga tina tu, mari gendong aku, kita gimana pula. Ini masalah denda dengan duit. Dia tidak boleh menyelesaikan. Dia boleh dimanipulasikan. Bagi orang yang ada piti, bagi orang yang tak ada piti, tak apa. Bagi sebab tu bagi hamba, menambah denda di mahkamah syariah, walaupun naik setara mana pun, tidak boleh memberi keadilan dan tidak boleh menyelesaikan masalah masyarakat. Sebab tu Islam tidak pernah meletakkan denda sebagai suatu hukuman yang utama dalam sistem jenayah Islam. Bahkan ada ulama menyebut tak boleh nak denda orang jenayah ni dengan piti. Okey, satu. Hamba ajak nak berhenti dah pengurus yang boleh ketah ni dah penceramah kedua kita. Datuk Sazmi Miah masih belum sampai sebab dia ada program di ceramah juga malam ni di Ketereh. Ambo sepatutnya berada di Ketereh malam ni dengan kawasan ambo, tapi ambo acu sampai rumah nak pergi Ketereh dan mau telefon Cik Gewerangi tak boleh mari. Ambo pun tinggallah kapur ambo, marilah gini. Rupa-rupanya ambo kena tunggu juga penceramah waktu ceramah di kapur ambo ni, marilah gini. 10 minit lagi.
Okay. Yang kedua ialah yang PAS nak beki daripada RU 355 tadi, penjara 3 tahun kepada 30 tahun. Sekali lagi saya nak tanya, kesalahan gapo nak bos sampai 30 tahun? Kesalahan gapo? Wa anggo jumpa dalam enikmen jenayah syariah. Wa kita ada suhu sebagai hudud-hudud 2015 tu, kesalahan merompak baru 7 tahun. Tak, 5 tahun. Dia sebut kesalahan hirabah merompak ini boleh dipenjara selama suatu tempoh yang diperintah oleh mahkamah dengan syarat tidak lebih daripada 5 tahun. Merompak. Tapi mahkamah syariah hari ini tidak ada bidang kuasa untuk membicarakan kes merompak. Lepas tu kalau buat nak 15 tahun. Tua situ lah kawet tu. Tak ada nak bini ya. Nah. Jadi kesalahan apa yang kita nak pindah undang-undang daripada 3 tahun kepada 30 tahun. Biar orang kata kita nak pergi Kubah ni, beli tali biar pada beli kena saing dengan Kubah. Nak ke Kubah kita besar mana pun tali besar lori. Hei, orang panggil engkau. Nah, tengok dulu Kubah kita nak tambak tu besar mana. Nah, barulah kita bincang nak beli tali besar mana. Ni kesalahan yang ada di mahkamah syariah adalah kesalahan-kesalahan yang kecil ya. Nekoh tak ada kebenaran, tak bayar nafkah anak. Ha, ni tu yang kerja apa. Sikit lagi 27 hari bulan ni ada satu kes bekas Tok Wakil Rakyat PAH tak bayar nafkah anak. Ambo dah kira-kira lebih kurang dekat 4 tahun dah. Mahkamah telah perintah bayar nafkah anak 500 1000 sebulan kat atas 2 orang anak dia, dia tak bayar. Bekas Tok Wakil PAH. Ha, kalau amal tapi tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan gilah ke mahkamah syariah ditunjuk pada 27 hari bulan 2 ni. Boleh tengoklah siapa Tok Wakil tu yang tak bayar nafkah anak lebih daripada 40,000. Bahkan anak dia telefon nak kecek dengan ayah dia, anak ayah tak si kecek. Ni bekas Tok Wakil PAH ni tuan-tuan. Yalah, mula dulu. Okey. Jadi 30 tahun. Tapi kalau kita kata nipu, dia mau marah kita pula. Nah. Gapo? Sehingga sekarang ni tidak ada sorai pun pemimpin PAH rakyat kepada penyokong dia, kita nak ubah daripada 3 tahun kepada 30 tahun sebab kita nak denda orang bini dua tak ada kebenaran. Orang tipu surat nak bini dua ni, kita bojek dia 30 tahun. Contohlah. Tak. Atau orang tinggal bini, cerah bini tak ada kebenaran, kita jail dia sampai 15 tahun. Tak. Rakyat dulu. Dia menak 30 tahun ni, dia menak hukum kesalahan gapo. Amo tengok sekali lagi dalam enikmen jenayah syariah 2015, wak kata hudud tu. Kesalahan paling besar ialah, selepas daripada bunuh, dia panggil, waktu dia panggil qatlil amdi, bunuh secara sengaja, pisah bunuh orang, bedih orang, begitu gini. Bolehlah dipenjarakan seumur hidup. Seumur hidup. Kalau ada siapa-siapa sini ngaji undang-undang, boleh tulis tafsir kat mu. Hamba pun tak ingat dah mengaji zaman itu. Supaya hamba seumur hidup ni dalam undang-undang penjara tidak boleh lebih daripada 20 tahun. Tu je. Tak apalah waktu hamba tak reti. Tapi kesalahan syibil amdi dia panggil. Orang yang melakukan pembunuhan separuh sengaja. Syibil amdi. Dia bukan sengaja, separuh dia tak sengaja. Nah, dia tak tahu ke Ustaz Rahimi ni sakit jantung. Dia mari, ha, dia jerokoh meja Ustaz Rahimi. Mati Ustaz Rahimi. Ni kita panggil perbuatan separuh sengaja. Perbuatan itu sengaja tapi tak padan dengan benda dia buat, tiba-tiba kawan itu mati. Nah. Hukuman dalam kanun jenayah syariah 2015, wak ni amal buat. Nah, masa tu ialah masa buat undang-undang ni, TMB tua-tua Datuk Muhammad Amar tu ialah pengurusi jawatan teknikal ni. Dia kata kalau dia tidak boleh bayar diah yang dikenakan, dia adalah dipenjarakan tidak lebih daripada 14 tahun. 14 tahun bunuh orang.
Dan mahkamah syariah pun ada. Tak boleh nak cara kes bunuh. Jadi dia nak siapa 30 tahun, dia nak bubuh siapa? Ha ni. Kalau kita kata nipu rakyat, dia kata kita lawan Islam. Betul-betul bagi hamba RU 355 ni pah nak tipu rakyat, sebab pah tak ada benda dah nak kecek selepas daripada waktu guru, kecuali wak ni boleh kecek lagi. Wak lain kalau dia kecek juga, waktu guru buat dulu belaka. Nak ayat ke dia buat lah ni? Tak ada. Lepas tu soal lagi wak akhir. Nah, denda 5,000 kepada 100,000, penjara 3 tahun kepada 30 tahun. Esok tuan-tuan lagi tanya buat orang pah ni, amun nak jawab pel lusa. Yang ketiga ialah sebab daripada 9 kali kepada 100 kali. Ah, dia kata ada dalam Quran. Quran kata azaniatu wazani pajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Orang berzina, lelaki perempuan ke lelaki ke, kena sebab 100 ratai. Wallazina yamunal musanna sumalam yaitu Nabi arba'ati syuhada fajriduhum samani najaldah. Orang tuduh orang qaza, tak ada pak saksi, sebab 80 ratai. Orang minum arak asyurbu 40 ratai. Ha, dia kata ada 100, ada 80, ada 40, ada. Eh, itu hukum hudud. Aku nak tanya mu buat RU 355 daripada 9 ratai kepada 100 ratai tu, mu nak hukum gapo? Sebab hukumnya, sebab dalam Islam ialah dia bermula daripada 1 ratai hingga 100 ratai. Kalau dalam undang-undang dulu waktu 1965 dulu, paling tinggi boleh sebab 9 ratai. Jadi mu boleh piak orang buat salah ni sama ada 1, 2, 3, 4, 5, paling banyak 9. Lalu pah pun nak ubah, paling banyak 100. Mana dia ialah sebab ni daripada 1 ratai sehingga 100 ratai. Tiba-tiba pah duk jaja pindah 100 ratai ni pasal nak sebab orang minum arak, orang berzina. Eh, ni undang-undang siapa mengajar pula? Islam ajar orang minum arak ni pun kena hukum. Orang minum arak, orang jual arak, orang hidup arak, orang bawa arak, orang buat arak, semua kena hukum. Tiba-tiba mu hanya nak hukum orang minum arak. Adakah ini ajaran Islam? Islam ajar kau lagu ni? Ada. Kemudian kamu kata bila ada 100 ratai kita boleh laksanakan. Tuhan kata azaniatu wazani fajridu kullu wahidin minhuma mi'atal jaldah. Orang berzina kita boleh piak 100 ratai. Tuhan suruh. Eh, bukan Tuhan suruh piak orang berzina saja. Buat piak orang berzina 100 ratai tu kalau dia tu anak dara. Kalau dia tu mok orang, pok orang, mu kena hukum dia. Hukum bunuh, rejang kau, guana kau, ikut mu lah. Tapi orang ni kena bunuh. Tiba-tiba pas hanya nak hukum orang berzina, wak anak dara 100 ratai. Wak mak orang, pak orang berzina, ah, biar dulu, kita tak ada kuasa. Adakah ini ajaran Islam? Islam tak ajar lagi tu, tua-tua. Islam tak ajar wak mana kita rasa kita nak hukum, kita hukum. Wak mana kita rasa tak si hukum, kita biar dulu. Duh. Ini orang panggil, kalau mu buat, kau bunuh Islam. Sebab tu kita lawan, sebab tu kita tegur, sebab tu kita lari. Bukan kerana nak lawan Islam, tapi buat kerja bodoh, tak reti. Mu dah tipu rakyat. Ha. Bila mu buat, mu beki RU 355, bila surat khabar tanya, lalu ke mana nak kerak tarik? Ha, kita akan guna pakar bedah, pelawak. RU 355 tidak pernah membedahkan mahkamah syariah membicarakan kes curi. Mahkamah syariah tidak boleh membicarakan kes curi selagi kamu tidak pindah perlembagaan negara. Mu pindahlah 100 kali RU 355 apa, mahkamah syariah tidak boleh membicarakan kes mencuri, merompak, membunuh. Tiba-tiba bila reporter tanya, bila soal khabar tanya, ah, kita guna pakar bedah, pelawaklah tu. Nah, dua kali pelawak dah. Pelawak mula-mula, mahkamah tidak boleh membicarakan kes-kes curi. Pelawak yang kedua nak guna pakar bedah. Tok mana ajar kamu pakar bedah boleh digunakan untuk kak tanya orang? Sebab pakar doktor, pakar bedah ni dia ada etika dia, dia ada profesi, tanggungjawab dia.
iaitu untuk merawat manusia, bukan menghukum manusia. Mu tahu ke dak apa etika pegawai perubatan? Pak jadi TMB buat menanti apa? Buat ke dia ingat, dia ingat dia je ketika cik menanti. Nah. Tu tak banyak lagi wak suak khabar asalnya tanya chop it like that. Bila suak khabar tanya lagu mana mu nak ke arah curi? Just chop it like that dia kata. Kalau tak reti tak usah kecek lah, berhenti letak jawatan malu kau ke. Ini semua nak tipu rakyat belaka. Nah. Tak sapa lagi. Anggo pun tak tahulah. Sebab masalah undang-undang ni, ini adalah tanggungjawab pemerintah. Tanggungjawab pemerintah. Dalam sejarah Malaysia ni, semenjak merdeka sampailah ke hari ni, semenjak parlimen diwujudkan, tidak pernah parti pembangkang diberi kebenaran untuk meminda akta KJL. Kalau gitu gak kita akan minta. Tak ada dah usai kita, usai tak ada balai ni. Tak, sebab usai sore wakil rakyat amanah dalam dewan, kita akan minta usai pindah enikmen keluarga Islam Kelantan ni. Kita hapuskan poligami. Siapa nak bini dua, tak payah minta kebenaran mahkamah. Nak kata si? InsyaAllah kita akan buat. Kalau kita benar, kalau kita benar, kita akan beki awak ni. Amor dulu orang berbicara dah. Dengan penasihat undang-undang Kelantan teka tu, Allah yarham Datuk Ahmad, Datuk Idris Osman, mati dah. Mufti dia kata-kata Allah yarham Datuk Muhammad Cik Wu. Amo bincang dengan dia nak buat dua perkara dalam enikmen keluarga Islam. Siapa hari ni tak ada siapa bincang. Satu, kita nak buat poligami dengan kebenaran mahkamah. Tak payah, cukup poligami dengan persetujuan waktu ni, pak dia setuju, cukup dah. Apa kita nak menyusul orang kahwin? Lepas tu kalau tak berlaku adil, hamba bubuh dah jik 10 tahun, 30 tahun melalui RU 355 orang nak buat tu. Nah, kalau tak berlaku adil ke? Amo dulu orang nak bini dua nyamo, amo kelih atas kelih bawah, okey aku dulu. Tapi aku tak kisah tengok muka mu dalam telefon benda boleh. Mu mari jumpa aku dalam telefon benda boleh, mu balah kau, bini tua dakwa tak bidafkah kau, tak bidafkah anak, jagalah mu. Sebab biasanya Ustaz Mi tak, tak tahulah Ustaz Mi. Orang bini dua ni dia balas 3 bulan lepas pada tu dia ambil lah. Biasa. Kemudian yang kedua, orang kata kita kena buat taklik tu. Tak. Taklik. Siapa sini tak imam? Ustaz Asyik biasa jadi tak imam. Lepas nikah kak, saya dengan ini, Cik Ibrahim Muhammad bertaklik jika saya meninggalkan isteri saya selama tempoh 4 bulan atau tidak mempedulikannya atau mencederakannya atau menyakiti tubuh badannya bla 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 bla. Tak payah. Tak payah. Kita buat taklik ni menyusahkan. Kalau ada pun lepas pada tu waktu ni nak cari saksi tok lelaki katok tak cakap cari. Mana ada tok lelaki nak katok depan orang ramai? Kalau tok ling waktu nak tiga apa kadang-kadang jerai tak tahu pun tok lelaki tak kelip 4 bulan 5 bulan dah. Tak tahu pun. Jadi mengapa kita tidak tukar kepada talaqud darar? Tapi dok rakyat dok ngajar kau puak-puak ni dia beki sungguh. Tak ada benda amanah nak buat lepas pada ni. Itu hamba sebut contoh. Contoh-contoh yang perlu ke boleh rakyat adat tanah. Kita naik premium daripada 300 riyal kepada 3000 riyal. Super learning. Rakyat kata okey aku nak pecah luk, boleh pecah luk tapi bayar. Setiap pecah luk bayar kau tu, bayar kau ni. Setiap satu luk nak pecah suka kau 6000 tu yang kena bayar. Ini bukan rakyat nak. Rakyat nak ialah bagaimana kamu nak memberi manfaat dan faedah kepada rakyat supaya rakyat rasa selesa. Sebab itu di Turki bila berlaku rampasan kuasa tentera berapa tahun lepas kan lebih kurang apa dah. Erdogan dia boleh arah kod telefon yang rakyat dia semua pakat tubik atas jalan raya, tidur atas jalan raya, menghalang kereta gebar dan pergerakan-pergerakan tentera, menyebabkan rampasan kuasa gagal. Bila orang tanya dia apa rahsia dia, sebab dia kata bila aku jadi KJL aku wi belaka wak rakyat nak,
Aku bukan buat wak aku nak dulu. Ni dak bila jadi KJR, kita buat wak kita nak dulu. Kita nak balok, kita gomo balok, kita nak tanah, kita gomo tanah, kita nak kereta 10 buah, kita beli kereta 10 buah. Wak gaya nak kita tak cara. Nah, sedekah tanggungjawab kerajaan ialah tasarruful imam manutum bil maslahah. Kerja KJR ialah bagaimana kita nak menjaga maslahah rakyat, kepentingan rakyat. Bila rakyat rasa selesa, bila rakyat rasa senang, bila rakyat rasa selamat, barulah KJR akan sokong kita. Barulah Tuhan putu rakyat iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila kemenangan Islam itu telah datang, kamu akan melihat manusia akan datang berduyun-duyun kepada kamu, berjujuk-jujuk mari ke kamu. Jadi amat nak tanya wak akhir tu ada Kelantan kata KJR dia KJR Islam benar kan Islam selepas lebih 25 tahun dah benar ni, orang kau mari kau kau lari. Lepas tu mana ayat ada kau tuai pelawak tuai kata iza jaa nasrullah wal fath, bila kemenangan itu datang, bila kamu merata dengan Islam, wa ra'aitan nasa, kamu akan lihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan mari kepada agama kamu, nak ke Islam ni berjujur-jujur. Ya adalah ni ialah kau sari kau lari, kau sari kau lari, kau sari kau lari, ninggalah terah-terah ya. Nah, ada kata tak boleh jatuh kajian Islam haram. Jadi kalau tak boleh jatuh kajian Islam Kelantan ni, maka haramlah kajian Terengganu sebab kajian bukan Islam. Haramlah kajian Johor, Perak, Selangor dan lain-lain sebab hanya kajian Islam Kelantan je, kajian Kelantan je Islam. Jadi bila kajian Kelantan Islam kerana PAH merata, maka kerajaan-kerajaan je dia perintah dia bukan PAH, bukan kajian Islam. Lalu haramlah duduk situ. PAH bini murah Johor, bini murah Melaka, bini murah Perak tu lah ke mana? Ada ratik rakyat tak boleh lawan kajian Islam Kelantan haram. Jadi kalau haram kajian Islam Kelantan, tak suap pilihan raya lah tuan-tuan. Rakyat aku najik ni, pilihan raya tak payah buat di Kelantan sebab haram menjatuhkan kajian Kelantan. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Cik Ibrahim. Ah, tubik juga buat tak comel dia. Tapi tak apa sekali, alhamdulillah. Dia gerai telajak. Tapi honu nu kalau dia ceramah gak 74 kali kata tak molek. Jadi sebelum kita pergi pada Abang Mak, ambo nak pasal satu video bagi ambo tanda terima kasih kita pada Abang Mak. Memang inilah di antara jasa besar dan juga kita tengok jiwa besar dan juga kebijaksanaan presiden kita. Jadi sambil kita menonton video, ambo minta kepada petugas bolehlah menggerakkan ke dalam gelak-gelak semua ni untuk mengutip derma. Ambo lancar derma lalu pada malam ni. Jadi ambo minta pengarah komunikasi mainkan satu video. Inilah kita juga bersetuju dengan Tuan Dr. Mahathir. Takbir. Dulu dia menjelma dalam pilihan raya ke-13, dia menjelma dengan nama lain. Sekarang dia jadi nama lain, tapi dia tuntut nama lama, tempat lama, payah kita nama lagi. Tetapi mereka bermurah hati. Akhirnya tertumbuhlah parti ini dengan cukup agihan kursi.
sesuatu yang jarang dicapai oleh mana-mana parti yang berkaru. Ini memberi masa kepada net kita untuk merendahkan perasaan di kalangan penyokong-penyokong kita yang tidak mengambil bahagian dalam rundingan kursi di antara parti-parti wakil-wakil daripada parti. Okey, Datuk Sazmi Miah telah pun sampai. Boleh tak Datuk? Oh, okey, terus lalu. Amu jemput dan silakan Datuk Sazmi Miah, Timbalan Pengerusi PBBN dan juga Pengarah Pilihan Raya bagi Pakatan Harapan Negeri Kita. Dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang saya hormati saudara tuan-tuan dan puan-puan di dalam satu majlis yang saya nampak amat meriah sekali lah. Amba ni baru mari daripada teres saat ni, teres Datuk Seri Khairuddin bersama dengan kita di teres tadi untuk menerangkan sikit sebanyak berkenaan dengan keadaan politik semasa. Jadi amba singgah situ sementara, mari sini jeming saat ni, dia gedebar raib dah, dia takut amba tak sapa. Lepas tu dia takut amba pergi lokasi hotel tadi. Dia kata-kata amba nampak dah, dia kata depe share bau, dia kata insyaAllah lah sapa. Gua janji dengan dia lama dah, dengan abang mak pun. Jadi alhamdulillah siapa juga hari ni mari sini untuk sedikit sebanyak lah nak cerita berkenaan dengan puak-puak kita ni. Jadi pertama sekali adik kakak, amba ni dengan rakan-rakan bawah ni kalau itu gak beci mak anak nak yawi. Dah. Beci punya beci ni kira nak duduk sekali, nak minum air sekali pun tak boleh. Serupa abang mak dengan pengerusi PPBM dengan Tun Mahathir pemula, dia akan cerita lah pah pada ni sikit sebanyak berkali. Tapi nak oyak bui kerana satu sebab tertentu puak-puak kita boleh duduk sekali. Amor dengan Usai mula, kalau YB Husam dulu, kalau adik kakak ingat baloh pasal lodging mula, ingat tak? Tiap-tiap malam naik helikopter baloh ni leh buat kita baloh. Nah, tapi oleh kerana ada sebab-sebab tertentu, puak-puak kita boleh duduk bersama. Jadi maksudnya adik kakak, bos takak adik kakak tu ga. Bos takak parti. Kita mari ni bukan nak sarah suruh masuk amanah. Bukan nak mari sarah suruh masuk bersatu. Kita mari sini nak royak supaya adik kakak pada pilihan raya kali ni, adik kakak kena bijak. Adik kakak kena anggap undi adik kakak ni mahal. Undi kita ni mari 5 tahun sekali adik kakak. Bukan setahun sekali, 5 tahun sekali. Jadi amo mari ni nak royak supaya adik kakak hak 5 tahun kita nak wis sekali tu kena mikir molek-molek. Siapa kita nak bui dan siapa kita tak si bui. Tidak berdasarkan kepada amba ni gak, oh amba dacing ni gak tak boleh lah bai'ah dengan parti. Jangan begitu trik ni. Hai, ni masa depan kita adik kakak. Ni akan menentukan sama ada ikan kembur 28 kau lah pebelah rias ke lu 5 tahun lagi. Ni akan tentu bahawa soalnya subsidi ada ke tidak lagi. Amba takut wi ke dia 5 tahun lagi gak, minyak tiap-tiap hari naik. GST naik 12%. Ikan lolo tak boleh makan dah. Duk makan ikan bilis dalam ni. Downgrade belakang dari kakak banding dengan 5 tahun lepas kita mengundi. Kita mengundi ngelah sekali 5 tahun lepas. Kita banding dengan hari ni 5 tahun lepas pada tu. Gapo KJR kita bui? Gapo KJR bui kita lah ni? Berbanding dengan 5 tahun lepas, maksudnya undi kita untuk puan-puan ni 5 tahun lepas berbanding dengan hari ni tak jadi gapo satu. Tak ada terima kasih dari kakak.
Undi trade ni, undi 5 tahun yang akan datang. Undi untuk masa depan kita. Undi untuk kerajaan yang baru yang boleh membawa perubahan. Puak-puak kita ni ready belakang dah, adik kakak. Ready, seready-readinya. Puak-puak kita ni bersungguh. Puak-puak kita ni nak bertanding, nak meretas Malaysia. Bukan bertanding nak jadi pembangkang yang kuat. Bukan bertanding nak jadi kuasa ketiga. Sekali 40, sekali 80, sekali 100, sekali 130. Tapi apa nak menang 40? Ay, bukanlah itu. Alik kita ni kita dah ada dah bakal Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri 22 tahun. Kita ada bekas-bekas timbalan Perdana Menteri, ada dua orang. Kita ada bekas-bekas menteri, kita ada bekas-bekas menteri besar. Hari ni kita menang pilih raya, dek akak esok boleh mengatur meta. Sebab tu kita bertanding di 222 kursi. Bukan dok mai keluk klek kena petani ke tak sip tani, kena petani ke tak sip tani. Ambil lah 130, 35 lagi. Ambo tak apa nak ngadik epi. Ah, dah. Jadi maksudnya adik kakak, kita kena bersungguh. Dan kita ni bersungguh ni. Boleh berganding bahu dengan Pak Buah Parti ni bersungguh lah, tak pernah jadi pada pilihan raya lepas adik kakak. Pilihan raya lepas mana oyak? Semua bertanding, nak nama Perdana Menteri pun ada tiga orang. Masa tu. Maksudnya tidak ada kesatuan. Dalam Pakatan Rakyat tidak ada begitu kesatuan. Dalam Angkatan Perpaduan Ummah pun serupa. Barisan Alternatif pun serupa. Tapi trik ni, dalam Pakatan Harapan, kita dah tunjuk belakang dah. Kita dah tunjuk belakang dah rakyat supaya nampak gapo kita nombak. Nampak kesatuan kita. Kita dah susun. 165 kursi parlimen kita lesarnya gitu je. Tak ada lagi buat sebelum pada ni. Ni kursi di peringkat Dewan Undangan Negeri. Kita lesar belakang dah. Tiga suku kita lesar dah. Adalah lebih kurang 12, 13 kita tak lesar lagi. Tapi maksudnya adik kakak, kita bersungguh-sungguh. Dan kita minta adik kakak bersama dengan kita. Supaya trik ni adik kakak kena mikir. Mikir molek-molek 5 tahun lagi ni nak jadi gapo dah ni. Dok ayak le TV 2 3 malam lepas. Mari dok ayak 5.9% lah naik ke apa GDP lah, ekonomi berkembang dan sebagainya. Eh. Pagi tadi ke kemu berapa sekali? Eh, hak ni hak betul ni adik kakak. Hak kita dah tepuk hari-hari ni hak betul. Hak kita dah lalu hari-hari ni, hak betul. Kalau macam Pak Ambo tu, getah 2 ya 26 kilo, 2 ya 36 kilo, 4-5 tahun dah. Tak boleh beli gula sekali. Ini masalah rakyat. Masalah rakyat nak baiki rumah. Masalah rakyat nak pekerjaan. Masalah rakyat nak supaya barang boleh. Boleh apa? Boleh makan lah hari-hari. Masalah rakyat nak pendapatan yang lebih sikit. Tapi masalah rakyat ni tidak dipedulikan oleh kerajaan ni. Tak dali. Eh, kalau dia dali, kalulah dia dali, dia dengar gapoh rakyat nak. Dia tak buat GST. Dia akan kawal harga. Dia tak tarik semua subsidi hak kita duk. Kita beranak dalam subsidi ni, adik kakak. Kita beranak dalam subsidi. Subsidi baja, subsidi minyak, subsidi tepung, subsidi benih, subsidi macam-macam jenis lagi. Cuma Perdana Menteri yang nama ni ni. Perdana Menteri gila orang panggil. Dialah hak tarik belakang hak kita orang Melayu ni, hak kita orang rakyat Malaysia ni. Tak ada dalam sejarah Perdana Menteri lain tarik subsidi pada kita. Dia je hak tarik. Ini masalahnya bila orang gila berkuasa. Bukan gila kuasa dah, gila berkuasa. Jadi kita kena buai orang gila ni. Ini nak air rakyat ni. Jangan silap pakar. Jangan silap pakar. Kita ni boleh jadi macam-macam ni. Boleh jadi wah timur Cina, boleh jadi harum manis, boleh jadi macam-macam. Kalau timur Cina tu comel hijau, luar belah dalam merah. Tak. Harum manis ni luar hijau dalam koyok tu bik oren ni. Dia jangan jadi sebuah ni. Ada juga buah pelik. Luar hijau ni belah dalam biru. Buah gila. Nah, jangan jadi buah tu. Jadi maksudnya adik kakak,
bila kita ngundi trik ni, kita kena fikir masa depan kita. Kita kena banding gapo kita dapat pada 5 tahun lepas, gapo yang kita dapat masa tu, gapo keadaan pada masa tu berbanding dengan lo ni, supaya kita boleh buat keputusan untuk 5 tahun yang akan datang. Hak tu je popok kita nak mari royak, nak mari saruh ni. Bukan nak suruh mari tukar agama dan sebagainya, tidak. Tak. Parti tak payah tukar pun tak apa, serusinglah. Tak ada orang tahu-tahu eh. Cuma kita nak pakoh ni, nak pakoh ni. Ni mau pakoh hak so tu tak jatuh juga kajian beci ulat taik dah GST ni. Barang naik pun ambo uci, bangla rama pun ambo uci, isi RL nak buat kereta api real ambo tak se. Tapi nak pakoh mana? Hak itulah. Ai jangan silap pakoh lah. Kena pakoh hak ni, hak ni, hak ni, hak ni, hak ni, hak ni, hak di depan. Baru jala. Baru kita boleh tukar hak datang tu. Tak se belaka dah datang tu nak ayak wih dekat kau. Dia buat gapo-gapo ni mesti ada gear dia. Ni, hak di Kelantan ni, isi RL ni. Apa reh kereta api daripada Tupak pergi Kuala Lumpur 55 bilion. 55 bilion. Start buat dah di apa di dibacok tu siap. Apa buat pagar, buat nak tebuk lubang dan sebagainya. Apa tanya, apa sarah dibacok. Minggu lepas, dua minggu lepas. Berapa orang yang kata orang bacok kerja dengan ICRL? Berapa orang? Apa tanya kau siapa ni? Berapa orang boleh kerja ICRL buat reh kereta api ni? Berapa orang? Ada macam ada juga. Amat tanya Haji Zu baca dia tak ada dua orang. Hok je buka pintu pagar ngacuai depan tu dia tak. Ha ni projek Najib lah ni. Eh mana ya jauh sikit. Hok 10 tahun dah. 1 MDB. Buta 42 ribu juta. Berapa orang ya kalau siapa kerja 1 MDB? Berapa orang ya? Tak ada. Pinjam 42 bilion tak ada seorang habuk rakyat Kelantan kerja dengan MDB. Boh kita tengok Mahathir 4 bilion dia start Proton Saga. Beribu, beratus ribu rakyat Malaysia boleh buat kerja, hasil dia buat kereta Proton Saga. Honey bijo. Honey baru kita nak. Ni dok buat royak 55 bilion lah kata wakilik lah, wakilik kau lupa kalau mula isi lah. We pitih kita nak baiki rumah, kita nak banyak lagi peluang pekerja, kita nak bagi makanan tunggu. Tu je orang Kelantan nak kata. Senih lah. Ini gak dok jajah, 55 bilion. Uteh. 55 bilion uteh. Bayar klik berapa? Ha, bayar klik. Ada yang kau cikgu kalau kita beli rumah gos 100-200 ribu, ambil hutang bank yang ni lebih kurang 20 tahun, 100 katalah 200 ribu, ambil hutang bank 20 tahun ngelah sekali kita bayar berapa? 900 ribu dek kakak 3 kali ganda di 55 bilion kita bayar berapa? 170 bilion lah kita bayar sesok. 170 bilion dia ada ayah butir. Dia tak ayah hak bayar berapa? Dia ayah hutang boleh ah mau test 10 ya, ngelas sekali bayar 30. Hutang bunga ke ni? Tak ada wis saja, Cina tak wis saja. Jadi gapo dia buatlah ni ada gelek dia. Serupa juga jalan kapur tak jalan kapur, projek tak projek. Puak-puak ni gapo dia buat bukan untuk rakyat dah ke, adik aku. Dia buat untuk diri dia. Dia buat untuk gaya dia. Dia buat bila ada kepentingan puak-puak dia boleh makan, boleh ada gaya, maka dia buatlah. Kalau tidak tak buat. Tu ya dia teh GST, dia teh cuka kau tu, teh cuka kau ni. Sebab utuh oleh dia. Utuh oleh dia. GST, utuh oleh mana? Utuh oleh kerja ya. Bukan utuh oleh gaya. Acu rakyat kau boleh mana gak utuh rakyat ni? Amah ajak Jazli berdebat pasal GST, pasal 1MDB. Amah ajak 3 kali amah cabar di macam tu. Timbalan menteri pembangunan luar bandar. Amah ajak. Dia kata, "Ah, lebih baik Sazmi pergi cuci lidahnya dengan DAP." Ah, ileh kata. Tu okey timbalan menteri lah gitu. Jadi maksudnya adik kakak, kalau adik tengok keliling kita,
gapo yang KJM buat le ni adalah sia-sia belaka. Bukan untuk rakyat. Rakyat ni tak ikat nak melau dah. Bagaimana haji, S3, tugo ni semua sebuah-sebuah tak dengar. Jadi kita tak say dah KJM lagi ni. Kita tak say je. Dia tidak terbabit dengan pokok kita saja. Dia terbabitlah dengan ahli UMNO, terbabit juga dengan ahli PAH. Eh? Dia tidak serupa kata ambo ni sebab ambo pergi ke UMNO, maka ambo pergi ke dah sana tunjuk ke UMNO ikan kemo ambo boleh 10 ya sekali. Ataupun sebab ambo ahli PAH, ambo boleh ikan kemo 8 ya sekali. Dok gitu dek kakak. 18 juga. 18 juga. Jadi kalau adik kakak serah juga, maka kita kena tukar lah. Nah, ambo yang serok tekok ni kita tukar rokok. Kita tukar rokok. Bapa, tahun 2013 ambo isak rokok dah, hei. Tahun ni ambo istai saat dah. Nah, ya we ekonomi tak ekonomi dah ni. Berebut ikan selai, yeah, lah ni. Tak ada dah nak beli kemur. Kalau beli kemur pun 2 ekor je awak singgah. Boleh makan ramai-ramai. Tak ikan selayar dah. Amo ingat tahun 70-an mula ikan selayar ni jual topok. Jual topok dia panggil ikan rawit. Kalau punya kemarah kat ikan rawit. Sebab banyak rawit. Mak tak boleh makan takut tak cacing. Ikan selayar ni kita beli topok. Kita buh di rumahnya. Wak baja. Lani berbu. Habis layar dulu nak ayat weh. Jadi itulah keadaan sebenar. Keadaan yang tidak tipu. Keadaan yang kita hari-hari tepuhi. Keadaan yang kita alami. Bukan serupa hodok ayat oleh TV tu. Bukan hodok ayat oleh TV tu. Jangan tengoklah. Bolehlah tengok. Dari antara pukul 8 hingga pukul 8:30. Kalau nak tengok pun, tengok lepas pukul 8:30. Adalah tubik yang mati lemah, XCD dan sebagainya. Kalau lapai setengah yang tedia lalik kita. No. Jadi adik kakak, UMNO, PAH, kita sama-sama. Kita bersama-sama. Trik ni kita undi Pakatan Harapan yang hanya satu-satu pakatan yang boleh menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan juga KJM PAH di negeri Kelantan ni. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tanpa melengah masa ama menjemput orang panggil tadi abang mak. Jadi kita menjemput dan persilakan abang mak Tuan Presiden Parti Amanah dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dihormati saudara pengacara majlis Datuk Sazmi Mia daripada Bersatu, sahabat amba Ustaz Ibrahim Muhammad, naib pengerusi amanah Al-Fadil Ustaz Hashim daripada ulama kita, dan dulu ni dia ni keselamatan kita lah, jaga keselamatan PAH. Sebut ketua keselamatan semua orang tahulah yang berucap tadi, yang berjaya menyerahkan hampir 100 orang, lebih 100 orang menjadi ahli amanah pada malam ini. Seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan, saudara-saudari penduduk-penduduk di sini dan rakan-rakan yang pulang bercuti sempena dengan Kong Hee Fat Choy yang sedang berlangsung sekarang, memang Kota Baru menjadi jam kerana ramai anak-anak Kelantan yang berada di luar balik bercuti kerana cuti sampai hari Ahad. Maka mereka dapat pulang ke Kelantan. Hadirin sekalian, kita berada di kubu Parti Islam yang saya kerap kali berceramah di sekitar tempat ini semasa berada dalam Parti Islam, sehinggalah
sampai ke menjawat jawatan timbalan Presiden PAS. Saya juga menjadi ahli parlimen di Kelantan ini selama dua penggal. Sekarang saya menjadi Presiden Parti Amanah. Saya tidaklah sehebat Ustaz Fadhil Muhammad Nur, tidak langsung sehebat Tok Guru Nik Abdul Aziz, juga tidak sehebat Tok Guru Haji Hadi. Saya hanyalah pemimpin kecil, memimpin sebuah parti. Sebarang keputusan kami ambil secara perundingan, secara perbincangan, kerana dalam amanah tak ada pemimpin yang boleh diktet, yang boleh mengatakan ini, buat ini, jangan tak buat itu. Kerana kita cuba selesaikan dalam bentuk musyawarah dan keputusan terbaik kita ambil. Sebab itulah saya tidaklah menjadi ketua setahap pemimpin-pemimpin yang saya sebut tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, walau bagaimanapun amanah perlu diwujudkan, kerana kita perlu Parti Islam untuk membuat pengislahan kepada seluruh gerakan Islam ataupun umat Islam yang berada di dunia ini. Kalau kita melihat sekarang ini, orang Islam berada di tahap yang paling bawah dari segi peradaban dan kehidupan. Sebut saja hal peperangan, ianya berlaku di dunia Islam. Hari-hari orang Islam bunuh orang Islam. Orang Islam di Afghanistan berjaya bersatu melawan Rusia. Bila Rusia dikalahkan, mereka tak dapat mentadbir, mereka berperang sesama sendiri. Sudah lebih 40 tahun negara Afghanistan berperang. Setiap kumpulan ada ulama-ulama mereka mengeluarkan fatwa, kumpulan A menghalalkan darah kumpulan B, kumpulan B menghalalkan darah kumpulan C, kumpulan C menghalalkan darah kumpulan A dan B. Inilah yang berlaku di dunia Islam, khasnya di Afghanistan, yang menyebabkan kuasa besar dapat mempermainkan mereka dan umat Islam bertelagah sampai sekarang. Kita lihat pula tempat yang ada perbezaan mazhab digunakan isu mazhab. Tempat yang tak ada perbezaan mazhab digunakan isu puak dan keturunan. Ini yang berlaku di Somalia, juga perang sudah hampir 40 tahun. Sekarang lebih dahsyat, Arab Saudi dengan kekuatan kekayaannya mengepalai termasuk Malaysia, menyerang Yaman. Puluhan ribu rakyat Yaman meninggal dunia dan rakyatnya menderita yang amat sangat. Apa yang berlaku kepada dunia Islam ialah mereka pengeksport pelarian. Hari-hari ribuan, ratusan rakyat negara Arab dan utara Afrika lari ke Eropah. Seperti umat Islam di awal zaman Nabi Muhammad SAW menyelamatkan diri pergi ke negara Kristian yang dipimpin oleh Raja Kristian di Habasyah. Ini berlaku di dunia Islam sekarang. Porak-poranda. Kerana di antaranya muncul parti-parti politik dan gerakan Islam bersifat hukum, bukan bersifat Islam itu rahmatan lil alamin. Sebab itulah amanah menonjolkan perjuangannya, Islam rahmat untuk semua. Islam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah kita tonjolkan untuk membuat pengislahan kepada gerakan Islam, kepada umat Islam di atas muka bumi ini. Berjaya atau tidak, cepat atau tidak, ini usaha kita. Kerana kita lihat bahawa umat Islam di dalam kancah pertarungan yang sia-sia. Kita lihat dekat dengan kita, ratusan ribu umat Islam dihalau keluar daripada Burma. Negara orang Islam menjadi penonton. Hantarlah berbagai NGO
untuk membantu pelarian-pelarian Islam. Kenapa? Tak ada kegerunan orang lain kepada pemerintah ataupun kerajaan Islam. Hadirin yang dihormati sekalian, di atas kesedaran itu memang telah berlaku tajdid dan perubahan. Walaupun ianya di peringkat awal, tapi kejayaannya kita dah mula lihat. Turki telah memainkan peranan perubahan-perubahan, walaupun kita yakin ianya tidak sempurna. Sekurang-kurang ia telah berjaya menonjolkan pemerintahan yang lebih baik sebelum itu. Rakan yang terdekat dengan kita ialah Indonesia. Setelah berlaku reformasi, reformasi menjatuhkan Soeharto, apa berlaku pada Indonesia sekarang? Minggu lepas diisytiharkan Menteri Keuangan Indonesia, Menteri Keuangan yang terbaik di dunia, perempuan, menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia. Tahun lepas Menteri Keuangan Indonesia menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia. Tahun ini Menteri Keuangan Indonesia menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia. Malaysia menjadi Menteri Keuangan yang terburuk di dunia. Tetapi inilah yang disokong termasuk parti saya lama dulu. Kerana tak ada jiwa perubahan, tak ada jiwa tajdid, tidak ada jiwa untuk melihat perubahan di dunia Islam ini. Yang dimain hukum. Hadirin yang dihormati sekalian, ya, Indonesia bukan sempurna, tetapi rakyatnya telah berani membuat perubahan. Apabila Soeharto terlibat dalam corruption yang begitu hebat sekali, hartanya dikatakan lebih daripada 20 bilion US dollar dia dan keluarganya, maka rakyat bangun membuat perubahan. Bila mereka bangun membuat perubahan, setiap pemerintah kalau lakukan penyelewengan, kalau lakukan rasuah, mereka akan ditukar oleh rakyat. Perbicaraan hal presiden, hartanya dan gelagat mereka dibincang dalam televisyen, forum di kalangan intelektual, di kalangan NGO, bincang hal presiden mereka termasuk Jokowi. Dan bagaimana mereka munculkan Ahok satu ketika yang berjaya membersihkan Jakarta. Tetapi di atas yang dianggap kesilapan dalam mentafsirkan hal surah Al-Ma'idah yang menimbulkan kemarahan orang Islam dan sebagainya, mereka gunakan isu itu, maka beliau pun jatuh. Tetapi yang naik pula mesti mengatasi Ahok yang telah berjaya membuat perubahan di Jakarta. Inilah yang kita lihat reform yang mereka lakukan, yang saya menyebut dalam himpunan 7 Januari di depan Tun Mahathir Mohamad, di depan semua perwakilan live telecast dan sebagainya, di mana pada tahun 2032 dijangka 12-13 tahun lagi Indonesia akan berada dalam negara top 10 tertinggi dalam dunia dalam ekonomi, perkembangan ekonomi yang terbaik di dunia ini. Dia masuk dalam kelab Jerman, England, Jepun, Korea, Amerika, China. Ini hasil daripada mereka lawan rasuah, mereka menentang penyelewengan, maka mereka sedang menuju kejayaan yang lebih baik. Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itulah kita lihat kalau orang Islam berada di kancah pertarungan yang tak sampai, tak tahu penghujungnya. Apa akan jadi? Apa yang akan jadi di Timur Tengah? Kita lihat Israel semakin membesar, membuka tanah-tanah baru, penempatan-penempatan baru. Arab asyik bertelagah, asyik berperang sesama sendiri. Bahkan sesama mereka berlaku kumpulan-kumpulan takfir yang begitu dahsyat, yang sampai ke peringkat menghalalkan darah antara satu sama lain. Kita harap perkara itu tidak berlaku di Malaysia, insya-Allah, dan Parti Amanah akan memainkan peranannya. Amanah kita akui belum kuat. Kita baru 2 tahun.
Sebab itulah bila ada perundingan kerusi pilihan raya, kita hanya bertanding 27 atau 28 parlimen. Kita akui kita di peringkat awal. Bersatu tidak kuat. Dia lagi baru. Pimpinannya hebat Tun Mahathir Mohamad. Keadilan seorang diri tidak kuat. DAP kalau seorang diri dia boleh menang di bandar-bandar, tak boleh memerintah Malaysia. Bahkan nak memerintah Pulau Pinang pun tak boleh. Tetapi empat parti yang tidak kuat ini bergabung, mereka akan jadi kuat. Inilah falsafah pakatan yang kita terima seperti yang diterangkan oleh Datuk Sazmiah tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kita amanah telah diperuntukkan kursi-kursi yang diputuskan lebih kurang saya kata 27 atau 28 dan Dewan Negara Negeri di sekitar 100 yang mungkin kita akan meletakkan calon-calon yang terbaik. Dan bagi kita dalam parti yang umur 2 tahun ini akan mencapai kejayaan yang baik pada pilihan raya akan datang insya-Allah. Kami takkan menjadi hamim, takkan jadi berjasa, takkan jadi islah dan bukan ikatan. Kami ialah parti untuk membuat pembaharuan, parti untuk membuat tajdid. Dan andainya saya tidak ada, banyak pimpinan yang hebat yang lain akan memimpin amanah pada masa yang akan datang. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat negara kita berada dalam keadaan yang dunia tertawa. Dunia tertawa. Kalau kita pergi luar negeri, orang tanya, setengah rakyat Malaysia sekarang dia mengaku dia orang Brunei. Kadang-kadang dia mengaku dia orang Singapura. Kenapa bila sebut Malaysia orang akan ikut soalan seterusnya? Apa jadi dengan Perdana Menteri kamu? Yang beberapa negara di dunia ini, Switzerland, Amerika, Singapura telah membicarakan dan sebagainya tentang kehilangan wang daripada negara Malaysia dibelanjakan di Amerika Syarikat. Semua menjadi buah mulut dunia. Tapi di Malaysia, isu itu menjadi hebat. Tapi di kalangan pemimpin, setengah pemimpin UMNO dan setengah pemimpin PAS, ianya dianggap tidak hebat. Kita memang nak tukar pemerintah yang ada. Kalau kita tukar pemerintah yang ada, macam mana? Sebab hadirin sekalian, kita dah dapat undi popular 51% atau 52%, tetapi tak boleh tukar. Kita hanya dapat 40% kursi parlimen. BN yang terkebelakang daripada Pakatan Rakyat mendapat 60% kursi parlimen. Di antaranya, undi kita meningkat hebat apabila orang di sebelah pantai barat, iaitu orang-orang bukan Melayu, mengundi pembangkang secara besar-besaran dalam pilihan raya yang lalu 2013. Politik Malaysia mulai berubah selepas pilihan raya 2008. 2008 hadirin sekalian, politik pembangkang berubah daripada pantai timur ke pantai barat. Kalau dulu pantai timur inilah tempat kuatnya pembangkang, iaitu Kelantan dan Terengganu. Tetapi pilihan raya 2008, empat negeri di sebelah pantai barat jatuh ke tangan pembangkang, iaitulah Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah. Tinggal Kelantanlah satu di sini. Artinya shift perubahan ke pantai barat apabila orang Tionghoa, orang India tidak takut lagi untuk mengundi, termasuk mengundi PAS pada tahun 2008. Inilah kejayaan yang kita dekati orang bukan Islam. Dan kita terhutang budi kepada tokoh utama
terutamanya sekali Ustaz Fadhil Muhammad Nur dan Tok Guru Ni Aziz yang menerokai pendekatan dengan orang bukan Islam, sehingga pilihan raya 2008 orang-orang Tionghoa, amoy-amoy muda pakai baju Tok Guru Ni Aziz. Bila orang Tionghoa sudah sanggup mengundi Pakatan Rakyat termasuk mengundi bulan, maka umur Barisan Nasional sudah menuju kepada penghujung. Inilah yang mereka lihat di sudut graf politik. 2013 mereka cuba main isu perkauman. Kita lihat menjelang pilihan raya, ada masjid yang terbakar, ada gereja yang bakar, ada kepala babi dilempar ke dalam masjid. Seolah-olah muncul ketegangan kaum dan agama. Percubaan dibuat oleh berbagai pihak, golongan subversif dan sebagainya, untuk pecahkan kepercayaan antara satu kaum dengan satu kaum. Maka 2013 sedikit orang Melayu undinya merosot kepada Pakatan Rakyat. Oleh itu Najib Tun Razak bila mengambil alih kuasa, inilah peluang untuk terus berkuasa dengan menghimpunkan orang Melayu di satu tempat, bukan Melayu di satu tempat. Inilah dibuat sempadan yang dipanggil gerrymandering, terutama di sebelah pantai barat. Tempat DAP kuat, dikumpulkan Cina di situ supaya mereka lebih kuat dan mudah menang. Tempat Melayu pula dikumpul dan penguninya sedikit supaya kerusi Melayu lebih. Ini yang cuba dibuat. Dalam keadaan begitu, isu perkauman dimainkan, sah Barisan Nasional akan terus memerintah. Kemudian hadirin sekalian, dalam keadaan kita dah kuat, tiba-tiba pecah pula Pakatan Rakyat. Pas putus hubungan dengan DAP, kemudian putus hubungan dengan Keadilan, maka sudah tentulah nak tukar pemerintah ini begitu sukar. Kerana perpaduan yang dibina 2008-2013 berkecai. Tetapi apakah harapan untuk kita tukar kerajaan berkecai? Satu perkara yang kita tidak sangka, kemunculan Tun Mahathir Mohamad di pihak pembangkang. Mula-mula dia hanya tubuh gerakan Selamatkan Rakyat Malaysia, kutip tanda tangan, kritik Najib, kritik YNDB. Saya kata, Dr. Mahathir ni nampak sungguh ni, tapi dia UMNO. UMNO ni bila apa aku tak percaya. Kemudian lebih ke hadapan, dia keluar daripada UMNO. Bila dia keluar daripada UMNO, setelah cara tanda tangan tak berjaya, UNI tak percaya, dalam parlimen tak berjaya, dia tubuh bersatu. Bila dia tubuh bersatu, kok mana ni Hala Bersatu ni? Mereka mula bertemu dan berbincang dengan kita. Akhirnya mereka memohon untuk menjadi anggota Pakatan Harapan. Hari mesyuarat nak lulus bersatu menjadi anggota Pakatan Harapan, Bang Mat jadi pengerusi. Luluslah mesyuarat di parlimen. Saya hari itu mesyuarat tu menggigil juga. Jadi pengerusi, belah kanan Mahathir, Tan Sri Mahyudin, belah sini Kit Siang, orang besar belakang. Mahathir pula Perdana Menteri, biasa tangkap aku dua kali. Macam mana nak berkawan ni? Antara sekalian, bila dah berada dalam Pakatan Harapan, kaki kita buat program bersama, kita nampak dia hantam Najib lebih teruk daripada kita. Saya taklah berani kata Najib penyamun, pencuri, penyangak. Kalau di Kedah dia panggil kawak. Kawak ni kira pencuri ya. Dia kata, teruk orang tua ni. Boleh kawan dengan aku eh. Jadi dari sekalian, bila semakin lantang, akhirnya kita membuat struktur. Setelah berunding, berbincang, kita pilih dia jadi pengerusi Pakatan Harapan.
Kemudian Anwar Ibrahim jadi penasihat umum, Wan Azizah jadi presiden, kami presiden-presiden parti jadi timbalan-timbalan. Kemudian hadirin sekalian, heboh di Malaysia ini. Dulu yang percaya itu UMNO, sekarang empah pun percaya. Saya pun heran, saya lama duduk dalam parti itu. Yaitu kalau Barisan Nasional kalah, Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri. Kalau BN kalah, DAP ambil alih Malaysia. Kita tengok dalam video sekarang, hari-hari. Ni hadut mengajar di Kelantan masjid-masjid, semua macam tu. Persepsi yang ditanam untuk menakutkan orang Melayu. Sedangkan di sudut perangkaan, statistik tak boleh DAP atau Lim Kit Siang nak jadi Perdana Menteri. Dalam Perhimpunan Agung UMNO, Syahrizad Jalil dengan suara hampir menangis bertanya pada perwakilan wanita, biarkan datang pilih antara dua, sama ada Najib Tun Razak atau Lim Kit Siang. Wanita UMNO dengan perasaan nak menangis, kami pilih Najib. Sebab ditanamkan pertarungan Najib Lim Kit Siang. Nak buang persepsi itu bukan senang, yang ditanam oleh Biro Tata Negara dan kerusus-kerusus yang dianjurkan oleh kerajaan kepada pegawai kerajaan, kepada polis, kepada tentera, kepada institusi awam. Indoktrinasi ini telah terlekat dalam kepala orang Melayu, yang menyebabkan walaupun Najib rasuah, mereka menyeleweng, tapi mereka Melayu, mereka Islam, kita hendaklah menyokong mereka. Ni apa bahasa macam tu ni? Dulu saya dengar laisa minna man da'a ila asabiyah. Sekarang dah tak dengar ayat tu. Ustaz Ibrahim tak dengar ayat tu. Ustaz tak apalah, senang hafal ayat. Saya nak hafal ayat ni, Allah. Tergeliat lidah baru nak boleh. Boleh-boleh ayat tu lah dah tak dengar dah. Nah, sekarang ni kita tengok yang di viral video. Yang dipertua PAS parti lama saya lah di Padang Serai tu. Tengoklah video dia. Walaupun mereka jahat, walaupun mereka rompak, walaupun mereka Melayu Islam, kita kena menyokong mereka. Ini lain daripada saya belajar dalam usrah-usrah, belajar pada pimpinan PAS dulu. Kenapa bahasa ini muncul sekarang? Termasuk bahasa Pekalan Cepa ni. Hadirin sekalian, bila indoktrinasi terlekat dalam pemikiran orang Melayu sebegitu rupa, maka kami Pakatan Harapan berbincang mesti isytihar. Kalau kita menang, siapa bakal Perdana Menteri? Setelah bermesyuarat, berbincang, orang kata cara mendalam, pro and con, akhirnya keputusan dicapai, iaitu pada 7 hari bulan Januari diisytiharkan. Kalau Pakatan Harapan berjaya memerintah Malaysia, Perdana Menterinya ialah Tun Mahathir Mohamad. Timbalannya Datuk Seri Wan Azizah. Pertama kita tonjolkan wanita sebagai timbalan Perdana Menteri. Di atas sifat kecekalannya, kegigihannya. Hey, Wan Azizah ni bukan senang nak jadi orang macam dia, nak pikul keluarga, nak pikul parti politik, ketua pembangkang dalam parlimen. Kemudian kita tak mau bagi orang ragu lagi, Perdana Menteri yang ke-8 kita isytihar suruh terus, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hadirin sekalian, bila kita isytihar itu, hadirin sekalian, bergemarlah di Malaysia. Dan mereka yang duk kata kalau Pakatan Harapan menang, Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri, mula slow. Mula dah orang tak jahat muka cek bohong, tengok tu. Hadirin sekalian, kenapa Tun Mahathir? Saya berceramah sudah lebih daripada 40 tahun. Di Kelantan ni pun saya ingat bukan parlimen, semua dun dan bahkan peringkat mukim pun banyak dah saya pergi. Di Johor, di Melaka. Di sana tu hadirin sekalian, orang-orang Melayu tebal dengan UMNO. Terutama di kawasan Masjid Tanah Melaka.
Bila saya pergi ceramah di sana, kehadiran saya tahulah ratusan, nak dapat ribu ni payah. Artinya bila kita turun ke Felda, boleh berceramah tu nasib baik, kadang tak boleh, disekat, diugut tuan rumah. Mazlan Aliman yang berjuang untuk membela peneroka, dia ada NGO dia, anak, kadang-kadang dia masuk nak berceramah di Felda, dia kena baling dengan batu. Tapi bila muncul orang tua ni, Tun Mahathir Mohamad, saya pergi ceramah di Melaka dengan beliau, dengan rakan-rakan Keadilan dan DAP yang lain, kita tengok kehadiran orang Melayu berlain sekali. Peneroka Felda pula, mereka kenal dua pemimpin Melayu, dua orang yang hebat. Satu, Tun Abdul Razak. Yang kedua, Dr. Mahathir. Ini para peneroka yang kenal. Oleh itu, bila Dr. Mahathir di sebelah Pakatan Harapan, peneroka sekarang sedang beralih arah. Oleh itu, bila orang Melayu berubah, bersatu bukan perlu tarik banyak mana, sebab kerak kita dah besar. Kita dah 52%, walaupun ada yang patah balik pergi belah sana, pasukan bulan dan sebagainya. Maka bersatu perlu mencari, kita bersama dengan bersatu perlu mencari sedikit. Kita kata 7-8% atau 10% orang Melayu berubah menyokong Pakatan Harapan, maka kita boleh mengambil alih Putrajaya pada pilihan raya yang akan datang. Sebab itulah TV3 sekarang tak berhenti-henti hentam Dr. Mahathir. Sebab mereka tahu ini orang tua ni di antara yang sedikit membawa pengaruh untuk ubah undi orang Melayu. Tuan-tuan barangkali tak nampak di Kelantan, tapi kalau pergi Johor, Melaka, Perak, Kedah, Langkawi ni hadirin sekalian, BN menang dengan selesa majoriti 11,000 di Langkawi. Tapi saya lihat keadaan di Langkawi sekarang, UMNO, BN, Roybel Royup di Langkawi habis, tenggelam. Dan perubahan inilah yang mereka, yang Najib duk cari nak bubar parlimen, tak jumpa. Tak jumpa tarikh. Sebab itu rambutnya makin gugur dan rambutnya berpindah ke kepala Rosmah. Rambut Rosmah makin besar, Najib makin tak ada rambut. Hadirin sekalian, sebab itulah dia cari jalan macam mana nak pecahkan perpaduan dalam Pakatan Harapan. Memanglah kita berbeza pandangan, berbeza dasar kadangkalanya, tapi kita disatukan dengan satu cita-cita. Okey, Dr. Mahathir, dulu orang gelar dia Maha Fir'aun, diktator. Siapa yang gelar tu? Maksud aku, depan-depan tuan saya bercakap hal itu, dan dia pun tahu. Nak elakkan diktator bagaimana? Di antaranya, kita telah buat perjanjian dan dicatat dalam manifesto kita, yaitu bila kita mengambil alih pemerintahan Putrajaya nanti, Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Keuangan. Artinya Menteri Keuangan lain, Perdana Menteri lain. Sekarang hadirin sekalian, apa yang berlaku? Perdana Menteri Najib, pengerusi YNDB Najib, Menteri Keuangan Najib. YNDB memohon pinjaman daripada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kata, nanti aku pergi tanya Perdana Menteri. Maka bermesyuaratlah pengurusi 1NDB dengan Menteri Keuangan dan Perdana Menteri. Akhirnya Perdana Menteri bersetuju melulus, membenarkan Menteri Keuangan meluluskan pinjaman kepada 1NDB. Najib, arahkan Najib, dan Najib pun bersetuju. Inilah yang menimbulkan akhirnya tak ada siapa boleh audit, tak ada siapa boleh jaga. Maka Malaysia sekarang ini menghadapi malu dunia, seorang Menteri Keuangan yang paling kotor dalam dunia. Jiran kita Indonesia, Menteri Keuangan yang terbaik di dunia. Beza antara dua itu. Kemudian
untuk mengelakkan salah guna kuasa polis, kuasa audit negara, peguam negara dan sebagainya. Kita cadangkan dalam manifesto kita dan dipersetujui oleh Tun Mahathir juga, iaitu nak lantik ketua audit negara, peguam negara mesti dibincang oleh jawatan kuasa istimewa parlimen yang akan kita hidupkan seperti yang berlaku di Amerika dan di negara-negara barat yang lain, iaitu ada interview dan bincang untuk kita luluskan nak lantik peguam negara, nak lantik audit negara dan sebagainya, supaya mereka bertanggungjawab kepada parlimen, bukan bertanggungjawab kepada Perdana Menteri. Dan orang kata Tun Mahathir diktator, tak tahulah dulu dalam kabinet, tapi mesyuarat kami Pakatan Harapan kadangkalanya berlangsung sampai 4 jam mesyuarat. Kalau seorang diktator perlu mesyuarat 15 minit, buat ini, jangan buat ini, buat ini, jangan buat ini. Tapi tidak, kadang-kadang pandangan Dr. Mahathir kami bincang dan kami tolak. Kadang-kadang pandangan kami mula dia tak setuju, setelah dibincang akhirnya beliau bersetuju. Artinya beliau menghormati keputusan mesyuarat. Saya bila keadaan begini berlaku, saya ingat Ustaz Fadhil Noh. Hampir setiap kali berceramah dengan beliau, dia mendoakan umur Ustaz Fadhil Noh panjang, umur Tun Mahathir panjang, supaya dia dapat melihat segala bentuk pemerintahan dia dan dia tengok di mana silap dan perlu diperbetulkan. Ditambah pula dengan kira-kira 2 minggu lepas, Mufti Pulau Pinang, orang tua, Mufti ini orang tua, dia kata sebaik-baik taubat Dr. Mahathir ialah kembali menjadi Perdana Menteri. Nampak? Orang yang berfikiran waras sebegitu, artinya dia akan membetulkan segala kesilapan di bawah pemerintahan yang dibuat oleh Najib sekarang. Setuju atau tidak? Doakan supaya beliau sihat. Dah keluar hospital kemarin. Dan hadirin sekalian, bila kita istihar saja Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, spekulasi yang mengatakan bahawa kalau kita menang, DAP yang memerintah sekarang sudah menurun. Bahkan Lim Kit Siang pun orang tahu dia baru keluar hospital. Saya pun tak tahu dia bertanding atau tidak pula akan datang. Kalau dia sehat, dia akan bertanding. Dan orang tak bincang dah hal itu sekarang. Orang bincang soal Tun Mahathir sekarang, sama ada nak kembali diktator kah, kembali apakah, orang duk bincang hal itu. Artinya orang dah terima sekarang bahawa propaganda Barisan Nasional yang mengatakan kalau BN kalah, DAP ambil alih Malaysia, tidak betul. Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itulah kita akan berusaha. Dan yang nak berusaha ni bukan saya ni, barangkali jurucakap yang tak tahu angka-angka dan sebagainya. Kita boleh pulih ekonomi yang begitu teruk sekarang ini. Di antaranya bila kita mengambil alih pentadbiran nanti, kita akan hapuskan GST. Ini rungutan semua pihak. Bahkan sekarang hadirin sekalian, rungutan itu pada orang Melayu berlaku dah di peringkat ini makin hebat menjelang pilihan raya. Orang Cina dan India, orang India pada kempen sekarang. India berkempen zero vote for BN, kosong undi untuk BN. Dibuat oleh Hindra, dibuat oleh New Gen Party, dan saya hadir program-program mereka. Memang orang-orang India hadir begitu ramai di siang hari. Mereka ni kalau keluar malam barangkali tak apa nampak, keluar di siang hari beribu dan menyatakan zero vote for BN. Cina dah cerita lah, saya sebut perkara ni beberapa tempat. Saya pergi makan kenduri di Merbok 5 hari yang lalu. Singgah bubuh minyak di Caltech, stesen Caltech. Dua anak muda Cina, iaitu empunya stesen Caltech tu, nampak saya dia keluar. Dia kata minum kopi dulu, kopi yang lori yang dia buat depan stesen Caltech.
cara bancuh kopi sekarang moden tu, lori kecil itu. Di Kelantan saya tengok tak banyak lagi yang itu, di Kuala Lumpur dan di belah sebelah Pulau Pinang dah banyak. Minum dengan saya tu dia kata, saya, keluarga saya dah lebih kurang 30 orang. Haram menguni BN kali ini. Cina tu kata. Saya kata dia ni anak murid lebay apa? Saya kata kenapa dia cakap haram? Ini Rafidi Ramli. Dedahkan penyelewengan wang kerajaan dalam ternak lembu. Dia kena masuk jail. Yang pinjam wang dan melakukan penyelewengan dapat Tan Sri. Maka keluarga saya haram pangkah BN kerana dia melihat ketidakadilan berlaku di situ. Seorang yang mendedahkan penyelewengan masuk jail, yang menyeleweng naik pangkat dan kedudukan yang begitu tinggi. Kenapa orang Cina ni boleh mengeluarkan pandangan begitu? Kenapa ustaz-ustaz kita yang mengajar di seluruh masjid tak boleh mengatakan jangan undi BN kerana menyeleweng wang rakyat? Kenapa? Saya jadi heran. Kerja Islam dibuat oleh orang bukan Islam. Orang Islam buat kerja apa? Bodek perasuah. Sebab itulah kajian ini dibuat oleh George Washington University. Universiti yang terkenal di dunia ni. Meletakkan Singapura negara yang ketujuh yang mengikuti akhlak Islam. Yang ketujuh. 1, 2, 3, 4 semua negara, Sweden, Denmark, negeri sebelah Scandinavia, Finland, itu negara nombor satu. Rasuah hampir zero. Mereka benci dengan rasuah. Kita, oh, khutbah bukan naim, kamain ar-rasi wal murtashi finnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah tempat dalam neraka. Rasuah antara yang tinggi dalam dunia. Menteri Keuangan pencuri. Kemudian lebay-lebay sokong. Ni apa ni? Kita boleh cek banyak kuliah. Saya dengar tip-tip itu. Kenapa tidak jadikan rasuah dan penyelewengan sebagai satu perjuangan? Sebelum kita nak capai, memang hudud itu matlamat kita, syariat Islam. Nak capai itu perkara-perkara yang menunjukkan keadilan kepada masyarakat wajib diperjuangkan. Betul kan? Taburan kekayaan kepada pemimpin. Orang-orang bawahan tidak mengeluh dan golongan mustadhafin. Kenapa tak jadi hujah perjuangan? Sedangkan Cina yang saya jumpa tu satu kuliah pun dia tanah dengar. Dia kata haram. Sebab dia melihat, dia tahulah dia pembayar cukai. Dia bayar berbagai jenis cukai. Dia tak mau wang dia disia-siakan. 250 juta kalau beri kepada penternak-penternak lembu yang sedang menternak lembu, membesarkan ladang-ladang mereka, pagar-pagar mereka, barangkali lembu telah bersepah di Malaysia sekarang. Tapi gambar dia ambil ladang NFC di Johor itu, naik hutan sekarang ni, lembu seko pun tak ada. Mimpinya makin hebat dan Rafidi kena masuk jail. Inilah hadirin sekalian.